Kita berangkat ya. Aduh, gijak-gijak jalanannya. Bentar. Ini kita naik perahunya. Kita menuju Sungai Gobah. Aku sini aja. Enggak apa-apa kali ya. Tali copot dulu ya. Nah, kita copot dulu talinya. Udah jalan ya. Jalan. Kita berangkat. Ya, hari ini kita berangkat pemirsa. Kita berangkat. Ini semuanya ngomong ini. Ayo bang, kita berangkat. Kita berangkat. Kita berangkat pemirsa. Ini tahu begini bawa ini ya nih. Kita berangkat maju. Bikin sih. Udah nggak apa-apa. Ngapa? Nggak apa ya? Apa biasa itu mah. Gak berlucu. Persilatan itu hal yang biasa. Biarin, kalau ada mesin suaranya bindeng. Iya. Ini kita menuju. Layaman nih Gobah. Hah? Ngeput. Keren. Layaman? Ada remak kan? Gosong. Ada remak kan? Apa? Namanya Sungai Gosong namanya bu. Banyak setan sini bu ya kalau malam katanya. Banyak setan ya. Ya kalau nggak ada itu pasti bu. Yang dulu tempat pelacuran banyak bu. Terus ada tempat pelacuran dulu. Luas dulu ya dulu udah nggak ada sekarang. Sungai Tahan. Pelacuran pada pindah. Pindah ke mana sekarang? Wah, kayaknya pelacuran kayaknya betul. Ada. Udah digusur juga gitu. Aman deh, di tengahnya pulang. Pulang apa? Kalau emang orang mana biasanya itu pelacuran? Ini alih dan mati. Perantauan. Bukan orang asli sini bukan? Udah jam 2 malam gitu kan udah kan dari sore tuh. Pelacurnya. Kalau udah itu malam dia biasanya mancing di mana? Di sini, sungai-sungai. Gobah.
tempat pelacuran terbesar di sini udah nggak ada, udah dibongkar setahun yang lalu. Tahun yang lalu bu ya, udah dibongkar setahun yang lalu. Jadi kalau yang ngarepin mancing mau begituan ya, udah nggak bisa di sini. Udah nggak bisa, udah dibongkar setahun yang lalu. Jadi benar-benar mancing sekarang di sini. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Biawak ya. Ini kita lagi menyisiri sungai. Ini sungai apa namanya? Sungai Gosong ini. Iya. Ini menyisiri sungai Gosong. Kata wah, samprokan perahu nih. Oh. Ada yang lewat biasa. Ini kita mau mancing di kita kemana Mim? Mancing ah? Tahu belum lihat? Ntar aja. Ini di tempat ibu nih? Lagi rame, lagi panen gede-gede wangok katanya. Kenapa bu? Lagi panen baramundi. Lagi panen ikan baramundi. Kita si ibu nih, ibu empangah, bu empangah berapa gede? Tahu deh empangah. Luasnya berapa luas? Ibu mau kemana nih? Lagi wawancara. Oh, jadi mendahului gitu kalau gue yang wawancara. Enggak, enggak apa-apa, biasa dalam dunia persilatan biasa aja. Namanya Oh, ini lagi mau tempang, Bu. Bawa nasi. Tiap hari. Lagi panen. Tuh. Panen apa nih? Ikan apa? Baramundi. Bandeng. Oh, bandeng. Enggak, kalau baramundi itu sama maksudnya ke sini. Panennya ikan bandeng. Wah. Wow. Dari kemarin panen apa baru hari ini, Bu? Harinya mah udah lama sih, pas kita datang harga murah. Baru sekali baru. Ini bandeng sekilo berapa bandeng? Lepas 15.000 udah alam aja yang ngasih makan tuh. Berapa lama tuh? 6 bulan panen. Kalau lagi bagus dapat 2 ton. Kalau lagi nggak bagus? Ketempat kalau air pasang. Oh, ya? Pada, iya. Hah? Apa ya? Ini panen tergantung bentuknya. Tergantung bentuknya. Biasanya berapa? 8 bulan ke rumah gede. 8 bulan ke rumah gede? Makanannya kali kurang gitu. Nah, kalau di sini kan dekatnya. Tak
merah begini banget. Kita 8 bulan gak mau kena, kilo kecil 8. 8 bulan masuk kilo 8? Ya kecil amat. Ada yang beli juga? Kadang-kadang kita kan dari air. Banyak kan dari air. Iya. Ada yang pahitnya kamu kena. Tapi gak salin. Oh ini mending kan dia. Min, kayaknya gue pernah kemari dah. Ini bukan yang waktu itu ya, yang syuting ini. Iya, jalan-jalan. Iya. Yang hunting lokasi kan? Iya. Gue ingat jembatannya nih. Jembatan di tengah-tengah sungai. No, jembatan di tengah-tengah sungai. Dulu kemarin waktu hunting syuting film. Tahun berapa itu nih? Sama saya kamu. Tahun berapa itu? Kan begitu datang orang hitam ya. Itu berada di pantai kan. Jadi syuting film nih kan, film sungai Amazon. Sungai pedalaman, syutingnya di sini dulu. Lupa tahun berapa. Bosok-bosok tadi. Bu, ini boleh ini mancing di tempat ini. Hari ini bosok datang nggak bisa. Nggak bisa. Lebaran. Dibayar gimana? Per kilo apa per harian? Kalau udah telepon, Bu, saya mau mancing boleh kan nih rame-rame? Saya nggak punya HP, Ibu. Iya. Nah kalau lebaran saya telepon, Bu, oh nggak boleh, ya udah nggak apa-apa. Iya. Kalau dia puasa datang dia nggak enak. Iya. Bohong. Iya, laporan. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.